Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ngelakonan rapat pleno nyindekeun daftar pemilih tetap dina pemilihan kepala daerah kabupaten tur daerah bupati tur wakil bupati Bandung 2020. Jumlah jejeg sakumna daftar pemilih tetap di 30 kecamatan di Kabupaten Bandung aya 2.356.412 urang. Sejumlah hing hambalan dilakonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dina pemilihan kepala daerah bupati tur wakil bupati Bandung periode 2021-2020 genep. Kiwari Komisi Pemilihan Umum ngelakonan rapat pleno daftar pemilih tetap atau DPT di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung soreang anu diluhan ku wawakia saban tim pemenangan pasangan calon bupati tur wakil bupati Bandung. Dina eta rapat pleno teh dicindekeun jumlah daftar pemilih tetap atau DPT nyaeta 2.356.412 urang anu ngawengku lalaki 1.188.772. Turta wanoja 1.166.640 urang. Sajroning kitu jumlah tempat pemungutan suara atau TPS dicindekeun aya 6.874 anu sumebar di 31 kecamatan, 280 desa, kasup hiji TPS di lembaga pemasyarakatan, serta hiji TPS di Polresta Bandung. Ya walaupun tadi memang diskusinya cukup alot, tapi saya pikir semua punya spirit yang sama untuk menjaga pemilih itu bisa menggunakan hak pilihnya. Saya pikir begitu spiritnya, dan kita ambil positifnya, ini memberikan warning atau memberikan spirit kepada KPU untuk bekerja pada setiap pelaksanaan betul-betul profesional. Dirina Ngembohan, tina total eta jumlah DPTT, DPT Pangreana aya di Kecamatan Bale Endah, anu jumlahna 161.064 daftar pemilih tetap, turta 8 desa atau kelurahan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.